Yap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini ya guys. Wow guys, ini jangan kalian skip dulu karena ini ada informasi ya, ini yang sangat penting sekali pastinya guys. Karena mohon maaf ya, ini informasi yang pertama, saya minta maaf dulu guys karena file atau video KVK part 4 atau part terakhir dari KVK itu tersendiri, ini ya, ini apa namanya, hilang guys atau terhapus. Mohon maaf ya, aku lacak pun, terus aku pas cari-cari gitu nggak ada, jadi nggak nemu kayak gitu guys. Jadi mohon maaf ya untuk KVK sekarang ini part 4-nya nggak ada, jadi sampai part 3 aja ya. Oke, mohon maaf ya guys. Oke, terus ini ada yang kedua, informasi yang kedua ini dari apa namanya, salah satu subscriber kita lah, ini mau minta tolong untuk Clan Z ya, itu Clan Z, membahas sedikit apa sih Clan Z itu guys. Oke, sebelum itu aku liatin dulu Clan Z itu ya. Nah ini dia guys, Z aja ya ini tulisannya. Nah ini aku coba cari dulu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini ada bahasa Prancis, Arab sama Indonesia, itu kalian pilih yang Indonesia aja guys. Karena ini, nah ini dia guys, ini Clan Z ini adalah klannya ya, salah satunya ada si ini ya, apa namanya, si otakmu guys, salah satu kapten rel kita, dan ini banyak banget akun ALT-nya si otakmu yang di sini ya. Ini kalian pun bisa lihat guys, ini R5-nya pun si otakmu. Jadi ya kalian kalau mau bergabung atau mau berbincang-bincang sedikit sama si otakmu, kalian silakan saja join ke Clan Z ini guys. Ini syaratnya pun cukup mudah ya, nggak terlalu ribet. Dan ini kalian pun bisa lihat, ini ada si Tole atau si Bem juga ya, salah satu sultan juga lah. Nah ini aku liatin lagi Clan Z nya guys, biar kalian kalau mau join ke sini atau gabung ke Clan ZAY ini, silakan saja kalian klik di pencarian ZAY, terus kalian pilih bahasa Indonesia ya. Ntar kalian langsung saja email atau inbox atau diplomasi ke klannya ini ya guys. Jangan lupa juga ya, pokoknya kalian kalau memenuhi syarat di klan ini pasti diterima. Dan kalian bisa lihat guys, ini apa namanya, level hadiahnya pun sudah besar ya, sampai 29. Ini membuktikan klan ini dulunya pernah berjaya di masanya. Level hadiahnya pun sangat besar sekali kalau kalian tahu ya kan. Ini pun kalau nggak salah sih ya, ini klan pertama atau klan yang pernah otakmu, akun utamanya si otakmu pernah berber membawa nama Clan Z ini guys. Jadi Clan Z ini itu sangat terkenal, sangat legend sekali ya ini, karena klan ini lebih lama dari yang kita duga ya, yang kita kira lah intinya. Khususnya bagi para pemain-pemain baru ya, player-player baru di dunia Lord Mobile, mungkin nggak tahu juga Clan Z ini atau Clan ZAY ini adalah klannya si otakmu dulunya guys. Jadi pokoknya Clan Z ini sangat terkenal di masanya, sekarang pun masih terkenal sih, tapi ya untuk kalangan yang sudah lama di dunia Lords Mobile ini, mungkin kalau untuk yang baru denger lah ya, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya ini apa namanya, klannya itu sangat legend sekali. Dan bagi kalian yang ingin bergabung atau join ke sini, silahkan aja email ya guys, email ke R4 atau R5 nya. Oke guys, oke langsung kita mulai saja ini videonya, karena ini sangat keren sekali ya, ini barbarnya ya. Pokoknya nanti kalian lihat saja, ini pokoknya sangat keren sekali, jangan kalian skip guys, karena sebentar lagi ini langsung akan kita mulai dan nggak ada basa-basi lagi ya, langsung kita bantai habis guys. Dan ini dia guys, langsung kita mulai videonya. Wow, ini sangat keren sekali pokoknya guys. Nah ini aku liatin, nah ini dia guys, ini belum full ya, belum penuh. Ini kita langsung gas pakai Rotama dengan full tempat tante 5, komposisinya full infant ya, kalian bisa lihat sendiri guys. Dan ini guys targetnya, mic-nya 362M dengan gear-nya full gear war. Wow, pokoknya ini sangat keren sekali ya. Ini karena R5 juga ya, R5 dari clan-nya itu sendiri, dan mic-nya pun 363M. Mic-nya langsung kita gas pakai Rotama. Dan ini guys, ini kapten rally-nya adalah HLI Ryan sekaligus R5 dari clan HLI itu sendiri. Jadi R5 sini sama R5 sana lah intinya ya. Ini mau berbantai-pantaian, tapi ya mau dibantai R5-nya yang sana guys. Pokoknya ini sangat keren sekali, dan ini pun sudah mau full ya. Ini udah 2M plus plus, belum 2M 375K. Pokoknya
Tapi ini bakal sangat keren sekali guys, karena ini pasukannya tuh banyak banget, kalau nggak salah sekecamatan lah ya. Bisa dibilang segitulah. Dan ini guys, kalian bisa lihat ini yang kirim dari cowok ini, aku saranin sih mending prelog ya, tapi nggak apa-apa lah, terserah kalian juga mungkin. Apa namanya, aku cuma saran aja sih, karena kan kalau ya kalau blind nggak apa-apa lah untuk ngetes ya kan, untuk kita speed dari jauh dulu. Habis itu kan kalau blind kan soalnya biasanya masuk semua, tapi kalau gas langsung pakai Rotama ini udah menandakan insya Allah lah ya 50% lebih bakal tembus. Tapi nggak tahu lah, nanti kita coba saja kemampuan si Halira ini sendiri guys, karena ini pasukannya banyak banget, aku ulangin terus itu guys. Nanti kalian pun bisa lihat sendiri, pasukannya itu emang banyak. Ini langsung kita gas pakai Rotama dan full T4 dan T5 full infan, kalian tadi bisa lihat sendiri. Dan ini guys pasukannya si Heli Rehan dan kawan-kawan sudah jalan, kalian bisa lihat guys. Wow, akhirnya full mythic semua ya, wow. Dan ini guys, boom, wow. Wow, gila sekali guys, langsung meledak, langsung ambiar. Wow, gila lah pokoknya. Ntar aku liatin isi dalam akun ini guys. Dan ini kalian bisa lihat mic-nya 332M. Wow, gila banget guys. Gila, 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 gila. Pokoknya ini mantap, betul mantap jiwa guys. Kalian jangan skip, kalian jangan perkedip, karena ini masih ada rally-nya, karena ini belum zero ya, ini belum zero, masih dalam satu kali rally otomatis nggak langsung habis ya, karena gearnya pun kalian bisa lihat gear war guys. Wow, gila sekali ya. Dan ini kalau kalian tahu, ini dia memakai anti intai ya, dan ini aku liatin guys isi dari laporan rally tadi ya. Nah ini dia guys, ini kita menang ya. Oke, aku liatin dulu lagi. Wow guys, gearnya full mythic semuanya, cangkirnya pun udah mythic ya guys. Wow, dan ini si target, ini gear full war juga. Dan ini guys pasukannya, wow, tentaranya 12M422 pasukan dalam satu kali rally langsung ambil. Dan ini kalian bisa lihat, ini si target memakai barisan pasang kaf ya, tapi kita tadi memakai full infan, itu langsung ambles, langsung jebol guys. Wow, dan ini sisanya 9M426 pasukan. Wow, dan ini kalian bisa lihat guys, ini untuk si target sendiri 3 slot familiar, dan untuk Haile Rayhan 5 slot familiar, dan udah kenceng banget attack-nya pastinya guys, karena udah full, udah mentok ya. Dan ini kalian pun bisa lihat lagi guys, ini pasukannya bisa dibilang mix ya, tapi guys langsung amblas, langsung jebol ya. Wow, gila sekali, tapi ini cuff-nya emang banyak banget sih untuk si target ini ya. Oke, untuk hero-nya Heli Ryan sendiri, wow, hero event 1 yang 4-nya hero cast semua, dan untuk familiarnya 5 slot itu sudah maksimal semua, sudah gila. Dan ini guys, untuk si target, hero-nya itu full F2P 5-5-nya ya, dan ini familiarnya 3 slot familiar. Oke guys, nah ini aku liatin lagi untuk pasukannya, ini yang mati cuff banyak banget ya, karena barisannya teman itu barisan cuff, jadi cuffnya otomatis kena duluan. Tadi padahal kita bantai pakai full infan, tapi bisa tembus, bisa jebol, bisa ambiar kayak gitu, itu sangat gila sekali guys, karena target itu memakai full gear war. Wow, keren sekali ya guys. Kalian jangan berkedip, kalian jangan skip juga, karena ini masih ada rally, karena ini orangnya belum zero ya. Kalian doakan saja semoga sampai zero guys, karena waktunya pun ini masih 9 menit 13 detik, slow aja guys. Pokoknya mantap betul, kalian pun bisa lihat komposisi pasukannya, padahal komposisinya udah oke guys. Mungkin dari talentnya sendiri dia bukan talent war ya, tapi walaupun gearnya itu gear war, nah kayak gitu guys. Jadi untuk mungkin sih saran dari aku sih ya guys, kalau offline itu mending memakai perisai ya, kalau pas waktu di rally dihubungin itu susah. Mungkin kalau dihubungin gampang, terserah lah mau pakai perisai atau enggak, itu enggak masalah ya. Tapi menurut aku mending pakai perisai, apalagi mic segitu ya, kalian pun tadi bisa lihat mic-nya segitu dengan banyak banget pasukannya, itu lebih enak, empuk juga sih untuk kita makan, untuk kita santap ya. Dan ini guys, next rally selanjutnya ini kita memakai full cuff dengan T4 dan T5 guys. Dan ini kapten rally-nya bukan si Heli Rehan, tetapi Lucky Cover ya, kalian bisa lihat guys.
Ini pokoknya sangat keren sekali karena lagi cover ini mic-nya pun lumayan besar ya. Nah, ini aku liatin guys. Mic-nya 1B 193M. Wow, ini bukan gear aslinya, bukan gear luarnya ya, tapi ini gear speed lah, bisa digunakan gear speed kayak gitu. Ntar kita lihat semua guys. Dan ini guys, udah 2M239 kapasukan. Tinggal sedikit lagi sih, tapi ini udah dibilang udah max ya, udah mentok pasukannya. Dan ini guys, kita lihat apakah akan ambiar guys, seperti Haliran. Tapi kan ini pasukannya udah berkurang. Dan boom, pastinya kan guys. Wow, dan ini kalian bisa lihat mic-nya udah di bawah 300M guys. Karena tadi parisannya pun udah bener, pasukannya udah bener. Dan ini 271K pasukan. Wow, gila sekali guys. Oke, dan ini di lapor aja sendiri aku liatin guys. Wow, keren lah pokoknya ya kan. Dan ini aku liatin lagi si target masih utuh ya, belum health atau penyembuhan. Berarti otomatis insya Allah akan inilah, akan offline ya, offline terus. Dan ini guys, kalian bisa lihat full mythic dengan satu tipe cav ya. Dan ini yang gold cuma satu, itu pun attacknya pasti udah kenceng banget. Dan ini guys, sisa 4M688 kapasukan. Wow, karena barisannya cav, otomatis kita bantai pakai cav ya. Kalian pun tadi bisa lihat komposisi pasukan kita sebelum kita menyerang, dan otomatis pasti ambiar, pasti pecah guys. Wow, gila sekali pokoknya. Dan ini guys, kalian bisa lihat untuk familiarnya sendiri udah lumayan sih ya, dibandingkan sama Ryan sih lebih kencengan Ryan, itu menurut aku pribadi ya guys, tapi ya terserah kalian. Dan ini kalian bisa lihat untuk hero nya sendiri, 3 slot hero nya itu F2P, yang duanya hero nya cash guys. Dan ini udah ada T5 nya juga untuk si lucky cover itu ya guys. Dan ini untuk si target aku liatin lagi, ini sisa sniper guys, pasti kita bantai pakai full infant karena cup nya pun sudah habis ya. Cup habis, infant habis, sisa sniper. Kalian bisa lihat, kalian cermati lah ini ya kan. Kalau sniper itu musuhnya adalah infant, ini pokoknya pasti ambiar sekali. Mudah-mudahan dalam satu kali rally langsung zero ya, karena tadi sisa pasukannya sekitar berapa ya, kalau nggak salah 4 M-an ya guys. Nanti kita coba lihat lagi aja lah, karena ini sisanya full sniper. Cup-nya udah habis, infantnya udah habis, ya paling adanya apa ya, pelontar lah ya, pelontar, balista, kayak gitulah intinya. Dan ini guys, aku liatin di beritanya, wow, sangat keren sekali, benar-benar pertumpahan darah katanya guys di beritanya. Berita ini kadang-kadang apa ya, lucu juga sih kadang ya. Emang bisa membantu kita juga untuk menganalisa si target ini, drop atau targetnya ini pasukannya itu kena berapa. Ini koran ini sangat membantu untuk menganalisa kita guys. Dan ini dia guys, ini rally yang ketiga ya. Nah, ini dia guys, yang open adalah si HLI Raihan sekaligus R5 dari klan HLI itu sendiri. Dan ini pun yang open rally yang pertama ya guys. Wow, ini pastinya sangat keren sekali karena guys, mari kita coba lihat. Dan ini kita pastinya mau pakai full infant. Ini tapi ada yang kirim sniper juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena nggak dipulangin juga lah ya. Dan ini pun waktunya sudah mepet banget, udah 2M375K juga. Ya nggak apa-apa, langsung kita bantai aja, karena isinya pun si target ini hanya apa, sniper doang ya, tadi kalian pun bisa lihat. Dan ini guys, pasukan kita udah jalan ya. Wow, mari kita coba lihat apakah langsung zero guys, langsung tertangkap hero-nya atau masih tersisa guys. Karena ini kita pakai full infant dengan banyak banget tempat dan talimanya ya, kalian bisa lihat. Dan boom guys, wow, pastinya pecah banget. Dan ini mic-nya 222M guys. Wow, 222M. Wow guys, dropnya banyak banget, gila. Dalam 3 kali rally langsung zero. Dan ini guys, kalian bisa melihat aja di korannya ini, HLI Ryan menangkap pemimpin, berarti udah zero guys di target karena hero nya udah tertangkap ya. Wow, gila banget, dalam 1 kali rally udah 3 kali rally lah ya, bukan 1 kali rally. Dan ini guys, kalian bisa lihat ini ngesil.
ngesel atau perisai ya si target ini guys. Pas zero online gitu guys. Wow, ini sangat fatal sekali ya. Dan inilah guys, di Dunia Lords Mobile ini sangat kejam ya. Mungkin kalau bagi kalian yang waktunya itu sudah mepet, tinggal beberapa jam lagi, maksudnya ya paling enggak, kalau enggak 4 jam, kurang 4 jam kayak gitu, mendingan periksa 8 jam dulu, habis itu pas waktunya mau ganti sama jam 12 malam ya udah ganti guys, memakai 24 jam gitu terus lah pokoknya guys. Dan ini guys, di target aku liatin, wow, terus aku liatin si Holy Ryan dengan gearnya full, meaning tekan satu tipe full in fun guys. Dan ini kalian bisa lihat pasukan 4M688K pasukan langsung amblas mati semua, kita pun kita yang mati cuma 46K pasukannya. Wow, itu sangat gila sekali, sangat pecah sekali pastinya guys, karena barbarnya itu ini attack si Holy Ryan itu udah kenceng banget guys. Dan ini aku liatin lagi, ini si target ini full sniper ya. Nah ini karena seasonnya sniper, nah ini kalian udah lihat sniper sama pelontar aja ya, itu pastinya udah habis, udah pecah banget lah pastinya ya kan guys. Inilah Dunia Lords Mobile itu kayak gitu guys. Pokoknya aku ulangin lagi lah ya, biar kalian sedikit inilah ya, maksudnya ini informasi, tapi ya dipakai boleh nggak dipakai pun juga terserah kalian sih ya kan guys. Ini biasanya sih kalau aku sendiri, aku pribadi ya, kan aku biasanya riset atau sil itu kalau mau tidur kayak gitu guys, maksudnya kalau mau ganti perisa itu aku kalau mau tidur ya kan, itu kalau aku mau tidur sama aku udah perkirakan aku mau tidur jam 12 malam lah sama kayak gitu kan. Ini kalau jam-jam habis isya atau habis maghrib itu biasanya aku pasang perisa 8 jam, jadi hitungannya aku itu udah lebih dari jam 12 malam kayak gitu guys. Jadi kalau aku telat sama aku telat, aduh aku ternyata tidurnya jam 1 atau setengah 1 atau jam 2, itu masih ada perisainya guys. Jadi lah maksudnya itu ada space-nya, enggak 24 jam terus pasang perisainya gitu, enggak guys. Jadi ada space untuk waktu kalau kita telat masang preset di jam yang kita tentukan kayak gitu guys. Kan preset 8 jam itu biasanya kan kita dapat dari box monster ya, jadi preset 8 jam itu pasti gratis-gratis dan gratis. Pokoknya nggak usah eman-eman, nggak usah pelit, nggak usah medit juga ya sama preset itu sangat penting sekali guys. Karena apalagi kalau mic kita itu rendah ya, mungkin kalau mic kita besar, apalagi kita sultan, itu terserah kalian. Nah kayak gitu guys. Oke guys, terima kasih ya bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe ya guys. Dan bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini, silahkan tolong di like ya. Dan kalau ada masukan, saran, serta komentar, silahkan saja tulis di bawah kolom komentar. Karena apa guys, di sini komentar bebas, yang penting sopan ya guys. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. See you next time. Assalamualaikum. Bye.